Hai guys, bertemu kembali. So, hari ini bro nak masak ayam kukus simple guys. Iya, ini menu sehat guys. Okay guys, mari kita tengok bahan-bahannya. Okay, ini dia guys, isi ayam yang telah dipotong. Bunga kantan, rumput kantan, ini bawang putih, ini dia, bawang merah, serai, garam dan ajinomoto. Itu saja bahan-bahannya guys. Oke guys, ini dia guys, kita akan kukus menggunakan periuk tanah. Oke, mari kita start guys. Oke guys, kita renjok-renjokkan umbuk kantan ini begini. Nah, macam ini. Renjokkan macam ini. Supaya dia punya aroma bau dia menyerap ke isi ayam. Okay guys, so kita akan campurkan semua bahannya guys. So first kita masukkan garam dan ajinomoto. Masukkan rumput kantan. Masukkan bawang merah. Masukkan bawang putih. Masukkan bunga kantan. Dan yang last sekali, masukkan serai. So, kita gaulkan dia, guys. Macam ni. Okay guys, kita masukkan ke dalam periuk tanah. Okay guys, jom kita start memasak. Oh ya guys, so kita tambah lagi sedikit air guys. Okay guys, kita tutup dan biarkan dia masak dulu guys. Stay tune, jangan lupa tengok video ini sampai habis.
Okay guys, setelah 30 menit kita kukus ayam. Ini dia guys, hasil dia. Oke okay guys, kita tes dulu guys. Yan. Still hot. Delicious. Giliran saya apa guys. Dark. Mantap. Sedap guys. Mantap. Okay guys, jangan lupa guys, coba di rumah, cukup senang saya. Bye, jumpa lagi di next video. Nah. Why my face so funny? Nah. Still hot ah? Nice. Bye.